menarik dari kedua lepaskan. Leandro ada peluang, ada ruang untuknya. Kembali mencari Leandro dari Arif Aiman. Dan kawalan yang baik dari Dasi Masa. Dan akhirnya Rashid dipersalahkan. Dan layanan kad kuning pertama dari pengadil perlawanan Hamdan Awang untuk Nacho Insah. Setelah argument di antara beliau dan Hamdan Awang mengenai insiden ini, larian daripada Masa dan Akhir Rashid yang bertindak untuk melakukan satu terjahan dari arah belakang, dan situasi itu mendapat perhatian Hamdan Awang, dan sejurus lepas itu dekat cabaran di situ Rik Fazai, lorongan untuk Akhir Rashid. Cuba untuk mengejar, Akia Rashid dijatuhkan oleh Ronnie Kelvin. Dan layangan kad kuning yang pertama untuk cirkan bahagian pertahanan kedai. Lihat bagaimana lorongan ini. Dan larian pantas Akia Rashid. Yang saya kira jika tiada terjahan itu, pastinya Akia akan mengamal ini. Antara yang baik, ditanduk keluar di situ oleh Bergson. Marcel. The last quest untuk Akhyar. Cuba untuk diselamatkan oleh Akhyar Rashid. Masih lagi dalam permainan Akhyar untuk Afiq. Situasi yang cukup baik dari Afiq Fazail untuk Akhyar Rashid. Antar ke tengah untuk Bergson. Ada rakan di sebelah kanan, McDavis. Berikan bantuan. Luka ke sebelah kiri. Dan sentuhan penting dari Fayyad Zulkifli. Rizal. Itu Syarusan. Nacho Insah. Terlibat Kamil Akmal yang sedang terbaring. Insiden awal yang membabitkan beliau dan Leandro Velasquez. Setelah berlaku sedikit kelutan ini, insiden pertama, dan ini adalah insiden yang kedua membabitkan Leandro Velasquez dan Kamil Akmal. Sebelum kedua lepaskan tindak untuk teruskan permainan. Kamil Akmal, penampilan keenamnya untuk musim ini setelah melakukan debutnya